Lagu berikutnya ditulis oleh seorang bernama Bu Sri Wahyuni. Panggilan sayangnya Buni. Buni itu ceritanya dulu adalah seorang penyanyi keroncong yang bagus sekali suaranya. Dan konon katanya dulu sering diundang ke Istana Negara juga untuk nyanyi. Tapi setelah ditangkap kemudian menjalani berapa tahun di penjara, akhirnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, dan semuanya, dan juga kehilangan suaranya. Dia tidak diperkenankan menyanyi lagi selama berpuluh-puluh tahun. Perasaan itu ya yang membuat saya sangat merasa dekat dengan dia dan tersentuh gitulah, karena membayangkan seorang penyanyi tapi gak boleh nyanyi selama berapa puluh tahun, itu gimana rasanya. Sampai akhirnya mungkin dalam ya 10-an tahun terakhir ini ikut menyuarakan isu 65 ini, dan Buni bisa menyanyikan dua lagu yang ia ciptakan di penjara. Satu berjudul Ambarawa, dan satu berjudul Cucuku yang akan saya bawakan sekarang. Sengsara nenek menjaga cucu dalam peristiwa 65. Tiap hari lari ke sana kemari, luputkan diri dari bahaya. Siang malam cucu memanggil, memanggil bapa. Thank you.